kami. Kami dari Panti Asuhan Vincentius Putra. Saya Katrian. Saya Yeni. Saya Suster Anisia. Dalam masa pandemi ini, kami akan membuat roti tawar bersama Mbak Yeni dan Suster Anisia. Untuk mengisi waktu, kami membuat roti tawar gandum dan juga roti tawar biasa. Untuk setiap hari kami akan memproduksi maksimal 10, 5 roti gandum dan 5 roti biasa. Yang berminat silakan dipesan. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah pembuatan roti. Tepung cakra. Nah, ini sebanyak 2 kilo. 2 kilogram. Dengan 2 resep. Ya, kita lihat. Ini proses pengambilan tepung terigu. Yang pertama 500 gram. Mana kita harus? Ditambah lagi 1 kilo sehingga totalnya 200 gram 2 kilo. Ya, ini prosesnya lambat, sedikit lambat karena timbangannya berukuran kecil, sehingga harap dimaklumi. Sekarang kita siapkan gula. Nah, ini gula 100 gram karena 2 resep 2 kilogram tadi itu. Silakan. Oke. Gula. Selanjutnya susu bubuk 40 gram. Susu 40 gram. Selanjutnya ini permipan. Ini
30 gram. 30 gram. Ini pelembut sebanyak 10 gram. 10 gram. Oke. Kita campurkan. Ini garam 30 gram. Kita campurkan. Selanjutnya, ya, ini proses. Nah, sekarang kita tutup pintu, kemudian akan tunggu selama 30 menit. Oke, siap kemenak. 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya setelah kurang lebih 25 menit, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Jadi ini yang sudah jadi, siap untuk diantar. Hampir sama dari yang 4 yang sudah jadi, semuanya akan menjadi seperti ini. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Jadi yang berminat silakan dipesankan dan langsung kepada Suster Anu.